Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengausan kitab Hikam karyanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kemudian nanti ada keterangan yang berbau balaghah karena ada kajian kinayah isti'arah. Saya tidak akan menjelaskan karena melihat mukhatabnya ini pengennya fokus pada kajian hikamnya. Cuma saya akan memaknainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita maklum dan kita praktikkan bersama, saya memaknai bahasa Jawa lalu nanti penjelasannya pakai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basaqat aghsanu dhallin illa ala badri tam'i. Ma basaqat orato yuqalu dan ucapake basaqatin nahlatu busuqan idha talat. Yukalu ten ucapaki kata basaqat iku mau. Yukalu ten ucapaki basaqat motot utawa dawa annahlatu apa witi kurma. Annahlatu apa witi kurma busuqan kelawan dawa temenan. Idha talat ing dalam nalikani dawa apa annahlat. Ini menjelaskan kata dari kata basakot diambil dari redaksi basakotin nahlatu busukon idha tolak. Ay maknanya basakot itu maknanya tolak. Ay ma tolak tegesi ora dawa aghsanu dhallin apa piro-piro pangi keinuan illa ala badri tom'in illa kecoba ala badri tom'in ing atase winine ketamakan. Mabasakot tidak panjang. Tidak panjang. Apa yang tidak panjang? Aghsanu dhallin dahan atau cabang-cabangnya kehinaan illa ala badri tom'in kecuali illa ala badri tom'in kecuali berdasarkan pada benih ketamakan. Ini sedikit agak sulit kalian memahami karena di sini ada bentuk isti'arah dengan menggunakan kinayah. Nanti penjelasannya Syekh Asy-Syarqawi insyaallah lebih bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Syubbiha dan supaki adzalu apa keinuan. Kata adzal ini ditasybih bisa diretin kelawan wit-witan, kelawan pohon. Dati aghsanin kang andueni piro-piro pang, piro-piro dahan wa furu'in lan piro-piro pang. Isti'aratun bil kinayati. Yang seperti ini adalah bentuk isti'arah dengan menggunakan isti'arah bil kinayah. Atau dalam bahasa yang lain bisa kita menggunakan isti'arah makniyah. Apa itu? Saya tidak akan menjelaskan di sini karena kita bukan mengkaji mubalaghahnya. Wal aghsan utawi lafat aghsan tahyilun iku dadi tahyil. Isti'arah makniyah itu ada lagi pembagiannya namanya isti'arah makniyah takhyiliyah. Bakin kang tetep ala hakikati ngatasi hakikati aghsan. Au musta'arin utawa dadi musta'ar. Dadi isti'arah li anwa'id dhalli maring piro-piro renoni keinoan. Wa basakot utawi lafad basakot tarsihun iku isti'arah tarsihiyah. Bakin kang tetep ala hakikati ngatasi hakikati basakot. Albi makna wajadat wa hasolat utawa kelawan maksuti wajadat kelawan makna wajadat lan hasolat. Wasyubbiha at-tam'u wasyubbiha lan dan serupaki at-tam'u apa ketamaan bin nawati kelawan wini kelawan benih allati tansya'u kang cukul ahli saking nawat as-sajaratu apa uwe fa idhafatu badrin lahu. Maka utawi ngidofaki lafad badrin lahu maring tomak min idofatil musyabbah bih lil musyabbah iku ngidofaki musyabbah bih lil musyabbah maring musyabbah ay tomain tekesi tomak ay tomain tekesi tomak syabihin kang dan supaki bil badri kelawan wiji atau weni ay mabduri tekesi mabdur. Mabzur ini sesuatu yang dijadikan benih. Allah titansya'u kang cukul anu saking mabzur
asyajaratu apa uwit datul alasani kang andweni piro-piro pan fakanau moko koyo satu huni musonif ya kulu iku dawuh sopa musonif la tagris badratam ifi kolbi la tagris ojo nandur sopa siro badratam i ing wenine ing bijine ing benihnya ketamakan fi kolbi kain dalam atine siro patah rujuk nuli metu, nuli bakal metu minhu sangking kolbika syajaratu dhali apa uwete keinuan watata syakabu lantati kepang alson wa apa piro-piro dahani syajarah wa furu'uha lan piro-piro pangi syajarah walau kola lantamuno da'u sopa musantif mabasakot syajaratu dhali lakana awla mabasakot ora motot syajaratu dhali apa witi keinuan lakana awla moko yakteni ono apa takdir mabasakot syajaratu dhali awla ikuleh utam. Kenapa alasannya? Li annalladhi krono satuni perkoro yata sifukan bersifatan apa alladhi bitul kelawan sifat motot towo wayan sa'ulam cukul anil badri sangking weni biji huwa aslu syajarati wa aslu syajarati huwa iku utawi alladhi yattasif bitul aslu syajarati iku akare wit wa wasful alsani hale utawi nyipati pira-pira pang bidali kekelawan mengkono-mengkono kang den tutur bitori kita ba'i kelawan dalan manut. Sudah. Jadi kata yang di sini mabasakat alsalu dhalin illa ala badri tom'in. Ini kalimat di sini termasuk kalimat bentuk isti'arah. Ketika ngomong isti'arah kita pasti ngomong tentang musyabbah-musyabbah dan macam-macamnya. Kemudian isti'arah di sini nanti ada isti'arah makniyah, lalu setelah itu ada isti'arah makniyah takhyiliyah, ada isti'arah makniyah, ada lagi isti'arah tarsyihiyah. Saya tidak akan menjelaskan yang tarsyihiyah wala takhyiliyah. Langsung pada fokusnya. Katanya Syekh Asy-Syarqawi, seolah-olah dengan dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah mabasaqat al-ghasalu dhallin ila ala badri tam'in di sini. Ini seolah-olah beliau mengatakan, la tagris badrat tam'i fi qalbik, janganlah engkau menanam badrat tam'i benihnya ketamakan fi qalbika di hatimu. Karena kalau kamu menanam benihnya ketamakan di hati, fatakhruju minhu syajaratu dhalli, maka yang akan keluar dari benih itu syajaratu dhalli, pohonnya kehinaan. Dan kabar buruknya, wa tatasya'abu absaruha wa furu'uha, kemudian dahan dan cabangnya juga akan berkembang biak, akan semakin banyak bercabang-cabang begitu. Kemudian catatan yang diberikan oleh Syekh Asy-Syarqawi, andai saja Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan ma basaqat syajaratu dhalli, kalau di sini kan ma basaqat alsanu dhallin, andai saja beliau mengatakan ma basaqat syajaratu dhalli lakana aula, maka redaksinya lebih utama. Kenapa alasannya beliau? Karena yang punya sifat memanjang menjadi panjang menjadi berdiri, ya you know? Kemudian bisa memunculkan wa yansha'u 'anil badri wa aslu sajarah, yang kemudian dari benih itu akan tumbuh huwa aslu sajarah, yang itu menjadi pokok sajarah. Makanya redaksinya yang paling tepat itu ma basata sajaratul dhalli. Karena kalau sajarah bisa tumbuh menjadi memanjang begitu. Tapi kalau alson ini kan dahan rantingnya bisa memanjang itu karena ikut pada pohon. Begitu alasannya Syekh Asy-Syarqawi. Fatamu moko utawi tomat min a'zamil uyubi iku paling agungi piro-piro aib alko di hati kang ngerusak fil ubudiyati ing dalam ibadah, fil ubudiyati ing dalam penghambaan
bal huwa balik utawi at-tamak aslu jami'il afati iku akare segabehane pira-pira petaka, pira-pira afat. Lianna ukrana satuni tamak mahdu ta'annukin iku murni gumantungan binasi kelawan manungsa. Wal tijau lan ngungsi ilaihim maring manungsa. Wa'timadun lan berpijak alaihim ngatasi manungsa. Wa ubudiyatun lan menjadi budak lahum maring annas. Wa fi dzalika lan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kang den tutur minal madallati termasuk keinoan wal mahanati lan kehinaan mala mazida alaiha mala mazida barang la mazida kang ora luwe alih ngatasi ma wa sababu utawi sebabe toma asyakku iku ragu-ragu iku meragukan wen iku mama fil makduri ing dalam perkara kang den takdirake. Toma itu menginginkan punya orang, menginginkan punya orang. Lek pakai bahasa yang lebih keren, rakus. Toma itu rakus atau punya keinginan yang seperti punyanya orang. Bahkan kalau bisa punya orang itu mau dirampas, mau diambil. Ini toma. Toma ini termasuk paling besarnya beberapa aib yang merusak, beberapa celah yang merusak pada al-ubudiyah, pengibadahan, merusak pada pengibadahan kita kepada Allah. Bahkan katanya Syekh Asy-Syarqawi, toma ini adalah akar atau asal dari semua petaka, dari semua penyakit. Kenapa? Karena orang yang toma, karena sifat buruk yang berupa toma, sifat buruk ini mahdu ta'allukin bin nas, murni berhubungan dengan urusan manusia. Satu. Kemudian yang kedua, wal tijar ilaihim, dan berlindung kepada manusia. Namanya toma. Kemudian yang ketiga, wa'timatun alaihim, dan berpijak pada manusia. Bahkan kabar buruknya wa ubudiyatun lahum, dan itu menjadikan budak pada manusia. Wa fi dzalika minal mahanati wal madzallati ma la mazida alaihi. Dan disitulah yang namanya kehinaan dan kehinaan. Coba kalau kita tomak saja sedikit, kita berangan-angan. Ada si A punya sepeda motor Vario misalnya, dan kita punya sepeda motor Mio, pengen kayak gitu. Wes sudah pengen apapun yang bisa menjadi penyebab untuk mendapatkan Vario pasti dilakukan. Yes. Pasti wes dengan segenap usaha, dengan segenap upaya, pasti berhubungan dengan manusia. Kenapa? Ono proyek opo bos, aku pengen mendapatkan itu. Yes. Dan murni akan berlindung kepada manusia, tidak berlindung kepada Allah. Pasti berpijak pada bisnis, berpijak pada manusia. Nah, yang menyebabkan ini apa? Kemudian ini kalau mau diperjelas, ini adalah penyebab petaka, penyebab afat, penyebab perilaku-perilaku buruk yang akan terjadi kepada pelakunya. Na'udzubillah wal iyadzubillahi min dzalik. Penyebabnya toma itu apa? Asyakku fil makduri, ragu dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Apa Allah Ta'ala akan ngasih ini, akan ngasih ini? Kalau kita yakin dengan takdir Allah, ngapain? Sebenarnya dunia itu gak usah dikejar. Asalkan kita yakin dengan takdir Allah, dunia itu hanya dikerjakan sebagai bentuk ta'abudiyah. Bentuk ta'abudiyah itu gimana sih? Sampai lekati kerjoiku, itu bentuk syukur. Syukur karena sampai dikasih sehat, syukur dikasih istri, dikasih anak, dan sampai punya tanggung jawab. Cara mensyukurinya, ya apa? Gunakan akalmu dan tenagamu. Tapi ojo menyembah pijakanmu sing jenenge kerjo mek proyek. Kenapa? Lek sebab lek sampean berpijak pada kerjone mek proyeke, gurung mesti sampean nutup. Saya ini ya Allah, saya cuma menjalani bentuk syukur saya kepadamu ya Allah, karena panjenengan ngasih kekuatan,
otak, tenaga. Sudah, saya kerja-kerja. Tapi saya tidak akan mempijak ini. Karena saya yakin, kalau Allah Ta'ala memang mentakdirkan saya 10, pasti nyampe 10. Entah saya mau tidur, mau saya bangun, pasti nyampe 10. Terus kenapa kalau sampean yakin kalau takdir Allah dapat 10, pasti 10? Kenapa harus bekerja? Ini bentuk syukur. Karena syukur itu harus berjalan yang namanya mulut ada, hati ada, anggota tubuh ada. Lek sampean masih meragukan dengan takdirmu, ya pasti muler-muler. Siang isu. Jadi kita perlu untuk selalu mengasih. Takdirku iki ono ndek endi? Jajal sampean pasrahno takdir iku mau, jangan meragukan, karena katanya si Asy-Syarqawi, yang menyebabkan kita toma itu ternyata simpel. Kita ragu dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Contoh sajalah, orang yang ikhtiar lewat nge-YouTube, misalnya ada si A main YouTube, sudah di-share linknya. Lek memang takdirnya orang viral, orang iso viral. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak ini memang disinya orang lewat jalur YouTube, viral. Nah, ini yang kadang kita tidak tahu. Makanya bahasa-bahasa dulu itu kalau dikawinkan dengan hikam, itu sangat betul. Lek pekerjaan iso ditiru, tapi rezeki iku wis ana sing ngedu. Misale Pak Gianto, Pak Giono padha-padha kerja proyek. Regone padha, prilakune padha, belum tentu kok karene padha. Pak Gianto ternyata ora ana, nek Pak Giono sik sisa 1 juta. Sampai boleh niru pekerjaannya orang, tapi urusan rezeki tetap panggah ngecing ngedum Gusti Allah. Jadi kalau memang seperti itu, jangan kita bersandar dengan pekerjaannya, jangan. Kita bekerja, kenapa kok sampean bekerja? Ya ini bentuk syukur, boleh aku ini hamba ni Allah. Tapi aku gak mau nyembah pekerjaan. Lek waktu ni aku ya ono bek bojo, waktu ni ngaji ya ngaji. Ngapa aku kepengen bersandar pada pekerjaan? Belum tentu saya kerja pasti suki. Apa kemudian misalnya Luqman Nadhar, misalnya kalau jualan rokok sampai jam 12 malam, apa kemudian dapat uang 1 juta? Juga belum tentu kan, karena tetap rezeki tumtuman. Sehingga tumtutu manusia. Iya, itu kita alami bersama. Kita sama-sama pernah berikhtiar ketika kita sedang semangat, ternyata geledek gak jadi apa-apa. Malah kadang kalau yang YouTube-an dismonet, sudah semangat 45, semangat ngaput gak jalan, semangat cari proyekan gak jalan, sing ono malah duit utang. Loh, ini kan kacau gitu kan. Makanya jangan sampai kita meragukan dengan takdir Allah. Lek sing ditakdir Allah nek pun, saya malah menarik dengan hadisnya Rasulullah begini. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu ada hadis katanya Rasulullah, manusia itu tidak akan meninggal kecuali sudah menyambut rizki yang sudah diberikan oleh Allah. Guys, nek kitab lain dijelaskan, jadi ternyata rizki ini Allah Ta'ala itu, lek misalnya kita itu lari, itu rizki itu akan mengejar sama kayak kematian. Kita ini mau ada di Uin Malang, mau ke Brawijaya, mau ke Malaysia, lek waktunya mati di hari itu, pasti mati sama katin belawi nanti. Termasuk rizki, lek memang itu punyanya sampean lari itu dikejar. Loh, sabdanya Rasulullah, kalau kamu sudah menyambut rizkimu, baru mati. Jadi jiwa manusia, raga manusia, nyawa manusia ini tidak akan mati kecuali sudah menyambut semua jatah yang harusnya ia dapatkan. Meskipun kadang datangnya rezeki terlambat. Sing terlambat ini kadang mungkin tidak dimaui oleh manusia. Datang Pak Giano sehari sebelum hidup dapat proyek 100 juta. Tapi setelah sehari itu Pak Giano mati. Ini kan datang terlambat. Rizkinya datang terlambat. Tapi Pak Giano tidak usah berkecil hati. Minimal istrinya akan tersenyum dan anak-anaknya. Mantap. Mantap. Jadi kita perlu memerangi namanya apa itu ya? Asyakku fil maktur ini, meragukan takdirnya Allah itu perlu diperangi. Biar kita tidak tomah. Karena kalau
kalau tamak itu masih ada pengen ini, itu akan membuat kita lihat. Dan misalnya, tapi kan saya punya anak, itu pun juga salah alasan anak. Kenapa? Anakmu itu bukan kamu yang ngasih rezeki. Pak Giono alasan, kenapa kau sampai kerja malam-malam? Saya kan mikir anak, Pak Giono, saya ngasih rezeki anak bukan Anda, jangan sok-sok jadi Tuhan. Itu sudah ada yang nanggung, nyawa ada, sudah ada yang menjamin. Sama mati, yo mati, anakmu tetap urip. Lek memang durungnya waktunya mati. Oh berarti ada Allah, seperti apa? Lu sampai harus tahu memang urusan Allah kan tidak. Jadi juga salah kalau alasan anakmu. Kenapa? Anakku juga sudah ada yang nanggung. Gitu. Nggak usah sama rumahku itu. Yang penting sama kasih nafkah istri. Berapa butuhnya istri? Sudah. Itu ikhtiar anak. Yang merencanakan nanti anak saya mau saya taruh ke S3 sampai jadi profesor. Itu juga salah. Itu asyakku fil maktu. Bahkan kalau masuk ke dunia tasawuf, sebenarnya asuransi penting apa enggak? Enggak penting. Asuransi itu kan mau daftar jadi tua. Nanti biaya penghidupan anak ini, nanti biaya sekolahnya kalau tidak ada yang ngurus. Ya Allah, semuanya digerakkan oleh Allah. Walidha krono iki kola dawu ba'dum sopo sebagian ulama. Walidha krono iki kola dawu ba'dum sopo sebagian ulama. Laukila lamuno dan ucapaki litom imaring toma. Laukila lamuno dan ucapaki litom imaring toma. Man ahuka. Misalnya toma itu ditanya, siapa bapak kamu itu? Lakola niscaya. Lakola yakteni dawu. Lek yakteni ngucap sopo toma asyaku iku mamang. Fil makturi ing dalam perkara kang den takdirake Allah. Jadi toma itu kalau ditanya, siapa sih bapakmu iku toma? Kok kamu jadi toma ini? Saya ini bapak saya adalah meragukan sesuatu yang ditakdir oleh Allah. Walau kila lamuna den ucapake ma hirfatuka, ma utawi apa hirfatuka iku profesimu, iku penggaweanmu. Kolan jawab sopotoma iktisabun dhani iku memperkoleh keinoan. Kalau ditanya ketamakan tadi, apa sih profesimu? Profesi saya? Ya saya mendapatkan kehinaan, itu profesi saya. Kan gak ada yang bagus ini. Walau gila, lamunotir ucapaki mahwayatuka utayu opo wayatuka iku katokisiro. Kolan jawab sopotoma alhirmanu iku kinalingan. Justru puncak dari toma itu al-hirman, terhalangi, bukan mendapatkan, malah terhalangi. Fatoma'u mokotan toma' lamuhalata secara pasti fasiduddin iku ngerusak akomo. Walidha lankrono iki dakhala melebu Ali bin Abi Thalib sinten Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an radhiyallahu mungkin-mungkin Allah Ta'ala ngeridani Ta'ala halimulur Allah radhiya mungkin-mungkin ngeridani Allah sinten Allah Ta'ala halimulur Allah Ta'ala halimulur Allah anhu sangking Ali bin Abi Thalib melakunan di Sayyidina Ali bin Abi Thalib Jami al-Basrati ing Masjid Jami' Basra fawajada nuli nemu sapa Sayyidina Ali al-Qasasa ing pira-pira wong kang tukang cerita ya kusuna hale cerita sapa al-Qasas faqamahu nuli ngatekake sinten Sayyidina Ali bin Abi Thalib hatta ja'a hingga teko sapa Sayyidina Ali ilal Hasan al-Basri maring Hasan al-Basri faqala nuli dawu sinten Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya fatahi pemuda ini satu ni ingsun sa'iluka iku takon sapa ingsun ka isir sa'ikula sa'iluka itu iku takon ka ing sira an amrin saking perkara fa in ajabtani moko lamun ngijabe sapa sira ni ing ingsun fi ing dalam amr abaqaituka netepake moko netepake sapa ingsun ka isir wa illa lamuno ora akom tuka moko ngadekake sapa ingsun ka ing sira kama akom tu kaya oleh ngadekake sapa ingsun ashabaka ing pira-pira sahabati sira. Berangkat dari sini, pada satu kisah Sayyidina Ali ini masuk ke Masjid Jami'ul Basra. Ternyata ketika beliau masuk di Masjid Jami' kota Basra ini, beliau menemukan orang yang tukang cerita. Mereka bercerita di depan orang banyak. Karena ada
yang bercerita, kemudian di situ para hadirin banyak, lalu akhirnya Sayyidina Ali ini memberdirikan mereka. Ayo ngatek kape. Disuruh berdiri. Setelah disuruh berdiri, akhirnya nyampe pada Al Hasan Al Basri. Lalu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, wahai pemuda, ini sa'iluka an amrin, sesungguhnya aku ini akan bertanya tentang satu perkara. Fa in ajabtani fihi abtaituka, lek kamu bisa menjawab yang saya tanyakan, saya biarkan kamu, enggak saya berdirikan. Wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabaka, lek kamu tidak bisa menjawab, saya akan memberdirikan kamu seperti orang lain saya berdirikan, seperti sahabat-sahabat kamu yang sudah aku berdirikan. Wa kana qad ra'a 'alaihi samtan wa hadya. Wa kana lan ono sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib qad ra'a, itu teman-teman ningali sinten Ali bin Abi Thalib. 'Alaihi ing atase Hasan Al-Basri samtan pekerti kang bagus, wa hadyan lan tuntunan. Faqala nuli dawuh Al Hasanu sinten Hasan sal tako sapa sira? Amma saking barang si takang karep sapa sira? Kola ma malakutin. Kola dawuh sapa Ali bin Abi Thalib, ma malakutin apa utai penopangi agama? Kola dawuh sapa Hasan Al-Basri, al-wara'i kuwara. Kola dawuh sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma fama fasaduddin. Moko utai apa fasaduddin kerusane agama? Kola jawab sapa Hasan Al-Basri, at-tama'u iku tama'. Kala dawu sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ijlis. Lungguh sapa sira, famislu kamu kotai sepadane sira. Man iku wong ya takalam kang dawu sapa man alam nasi ngatasi manungsa. Nes, titik. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tahu bahwasannya sosok Al Hasan Al Basri ini adalah berbeda daripada yang lain. Beliau adalah sosok yang punya perangai yang baik, punya tuntunan yang baik. Jadi beliau sudah melihat kalau Hasan Al-Basri ini berbeda dengan yang lain. Lalu kemudian Al-Hasan Al-Basri itu berkata kepada Sayyidina Ali, tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan. Lalu ditanya, bagaimana isi pertanyaannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ma malakuddin, apa penopangnya agama itu? Dijawab oleh Hasan Al-Basri, al-wara' menjaga diri dari sesuatu yang syubhat, itu termasuk penopangnya agama. Qala fama fasaduddin, kemudian apa kerusakan agama itu? Qala at-tamku, tamak. Jadi yang menjadi penopang agama adalah wara'. Wara' itu meninggalkan yang syubhat, apalagi meninggalkan yang haram. Sementara apa kerusakan agama adalah tamak. Wah, dijawab cerdas kan? Qala, kemudian katanya Sayyidina Ali, ijlis. Famislu kaman yatakallam 'alan nas. Duduk kamu. Orang yang kayak kamu ini layak berbicara di hadapan manusia. Karena berangkat dari tukang cerita tadi, tukang cerita disuruh berdiri. Lu coba kayak Hasan Al-Basri kan layak ngajari kebaikan. Nah, itu maksudnya. Wal wara'u tawara alladhi yuqabilu alladhi kuperkara yuqabilu kang bandingi apa alladhi at-tama'a ing tama'. Huwa wara'ul khasah, wa iku tawi wara' wara'ul khasati iku wara'i wong kang khusus. Ternyata wara' yang di sini di atasnya lagi loh ya. Wara' yang menjadi pembanding daripada ketamakan itu termasuk wara'nya orang-orang khusus. Wara'-wara'nya orang khusus itu wara' apa? Wa huwa sihhatul yaqin, adalah kebenarnya keyakinan, sahnya keyakinan, tidak meragukan takdir, benar dari sisi keyakinan. Wa kamalu ta'alluqi bi rabbil alamin, dan sempurnanya terhubung dengan Allah, zat yang maha menguasai alam semesta. Wa wujudus sukunu ilaihi, dan adanya ketetapan ilaihi kepada Allah. Wa tumakninatul qalbi bihi, dan tenangnya hati kepada Allah. La wara'al amah, bukan wara'nya orang umum. Wa huwa hal utawi wara'ul amah tarku syubhati, iku ninggal piro-piro perkara syubhat.
Wa ala hadza ingatasi iki alwara'ul ladhi yuqabilu tam'a. Fa yuqalu muqaddan ucapaki kiasan hale ten ngiasaki alama qolahul musannifu. Ingatasi barang qola kang daum ing mah al musannifu sinten musannif ibnu apa ila sakandari ma basaqat aghsan izin ma basaqat ora dawa aghsan izin apa dahani kemuliaan illa ala huzuri warin kecoba ingatasi piro-piro bijine wenihe kewaraan. Jadi warok yang menjadi pembanding daripada ketamakan ini waroknya orang-orang khusus. Waroknya orang-orang khusus itu secara keyakinan benar yakin kepada Allah, secara hubungan sempurna hubungannya dia bersama Allah. Tuhan alam semesta. Kemudian ia merasa tenang dan menetap kepada Allah, hatinya tenang dengan Allah. Itu waraknya orang khusus. Kalau waraknya orang umum, ya warak yang hanya meninggalkan perkara syubhat itu warak umum. Makanya kemudian Syekh Asy-Syarqawi juga mengkiaskan dari hikmah sebelumnya. Beliau mengatakan ma basaqat al-sanu izin illa ala huzuri warakin. Jadi dahan-dahan kemuliaan ini tidak akan memanjang, tidak akan berkembang kecuali ala buzuri waro'in, ya berpijak pada benih-benih kewaro'an. Benih-benih kewaro'an ini adalah sah, benar keyakinannya kepada Allah, sempurna hubungannya dengan Allah, tenang hatinya bersama Allah, maka kemuliaannya akan semakin bertambah dan bertambah. Maqadaka syai'un wallahu a'lam bis-shawab.